Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Oke, mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan WhatsApp, sangat-sangat mudah sekali membuat tulisan yang seperti ini. Jadi untuk yang garis tebal seperti ini, tinggal teman-teman ditambahkan untuk bintang di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian untuk yang miring, tinggal ditambahkan underscore di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kalau ingin di garis tengah, ditambahkan gelombang di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kalau ingin gabungan, ya ditambahkan sebelah kiri dan kanan seperti ini. Nah, namun bagi teman-teman yang ingin font WhatsApp atau font chat di dalam WhatsApp seperti ini bisa berbeda-beda dan jumlahnya di sini ada kurang lebih 100. Di sini bisa teman-teman nikmati tulisan ini, font ini dengan cara yang sangat-sangat mudah sekali dan tentunya tanpa aplikasi tambahan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cikgu Ardinata ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Baik teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan WhatsApp yang original bawaan dari Play Store. Namun apabila teman-teman ingin mencoba yang ada di GB WhatsApp, misalkan di sini saya contohkan ketika membuka GB pengaturan, kemudian saya buka umum, kemudian saya klik yang gaya tampilan nuansa ini, dirubah untuk gaya tulisan saya rubah seperti ini, misalkan dibuat transformer, kemudian kembali dan kembali. Nah, memang di bagian tulisan di WhatsApp-nya ini memang berubah ya teman-teman. Namun ketika kita mengetikkan kata-kata misalkan, itu hanya di tempat kita saja yang berubah. Nah, di WhatsApp teman kita itu tidak berubah seperti ini. Jadi normal ya. Nah, caranya yaitu teman-teman tinggal membuka Google Chrome saja. Jadi teman-teman silakan membuka Google Chrome, kemudian teman-teman ketikkan di kolom pencarian dengan kata-kata Lingojam seperti ini. Kemudian setelah terbuka, teman-teman pilih yang Fancy Text Generator ini. Nah, diklik, kemudian di sini teman-teman silakan masukkan kata-kata yang ingin teman-teman kirimkan ke kontak WhatsApp. Nah, misalkan di sini saya mengetikkan selamat mencoba. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihannya ya, teman-teman. Ya, silahkan di scroll-scroll saja ke bawah. Ya, seperti ini. Ini sangat-sangat banyak sekali. Ada kurang lebih 100. Atau juga di sini, teman-teman, bisa menggunakan yang design your own font. Jadi, di sini bisa teman-teman buat font sendiri. Desain fontnya sendiri bisa. Nah, misalkan ingin mendesain fontnya sendiri, ya teman-teman klik saja yang design your own font ini. Ya, diklik yang ini. Ya, kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Ini untuk masing-masing hurufnya bisa teman-teman desain sendiri. Oke, kalau sudah ya, kembali saja. Saya contohkan untuk memakai yang sudah disediakan ini ya teman-teman. Tinggal diklik yang lama seperti ini kalau ingin mengkopinya, kemudian klik yang salin. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman kembali masuk ke WhatsApp lagi untuk mengirimkan ke kontak WhatsApp. Nah, selanjutnya seperti ini, klik tempel. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, namun apabila teman-teman ingin mengkopinya langsung secara keseluruhan, silahkan teman-teman mengkopinya seperti ini. Ini dirubah dulu, misalkan kata-katanya saya ingin jangan lupa bersyukur, misal. Nah, kemudian di seperti ini dipilih yang ditempel semua ya, salin misalkan. Nah, misalkan seperti ini, pilih semua. Nah, kemudian diklik salin. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan kembali masuk ke WhatsApp lagi, kemudian diketikkan tempel. Nah, oke, langsung kalau sudah di enter yang tanda pesawat kertas ini. Nah, oke, sudah seperti ini ya teman-teman, sudah sangat-sangat banyak sekali. Ini bisa kita cek ke nomor kontak WhatsApp yang sudah kita kirim barusan, yaitu ini saya di sini menggunakan WhatsApp saya yang satunya. Nah, di sini sudah banyak sekali untuk tulisannya ya teman-teman, fontnya sudah berubah dan sangat banyak-banyak sekali. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah, cukup gampang. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan WhatsApp GB, silahkan teman-teman klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Akan saya sediakan linknya di pojok kanan atas ini. Silahkan teman-teman
download untuk aplikasi WhatsApp GP yang sudah saya sediakan di video tersebut. Nah, cukup sampai di situ untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Dari Cikgu, terima kasih.